Jadi melihat kondisi Aceh ini des, dari waktu ke waktu semakin mempertegas e, kecurigaan kita bahwa sebenarnya memang pemerintah pusat itu nggak pernah ikhlas ke Aceh. Satu persatu kelihatan? Seiring waktu, sejak dari masa Presiden Soekarno sampai yang sekarang. sekarang. Mulai dari insinyur sampai ke insinyur. Yeah. E, ada terlihat sedikit keikhlasan tersebut di masa kepemimpinan Presiden SBY. Tetapi memang ternyata kita orang Aceh ini yang bodoh. Jadi, kita sebenarnya bukan dipengen, memang ngut. Memang jadi kalau pengganturannya itu pekerjaan mubazir. Ya, saya teringat dalam sebuah momen ketika Presiden SBY itu membuka ruang ya kepada Gubernur Aceh saat itu, Gubernur definitif, Dr. Hewan Irwan Yusuf. Ya, Aceh, silahkan minta apapun, selain merdeka. Dan ternyata permintaannya, permintaan tentang tetek bengkak saja, nggak mm -hmm. ada sesuatu yang sangat monumental dan yang sangat sangat mendasar. Padahal kalau minta saja misalnya kembalikan semua hak-hak adat Aceh, maka udah selesai konflik tentang Lampadang dan lain sebagainya. Mm -hmm. Tapi ternyata itu tidak direspon dengan baik karena memang kita ngut. Kemudian terjadi di periode sekarang. Kalau melihat secara pribadi, kesan kita memang luar biasa. Presiden yang sekarang itu hampir bolak-balik ke Aceh. Dari semua presiden Republik Indonesia yang berkuasa di negeri ini, beliau ini yang paling sering ke Aceh. Tapi luar biasanya, justru lebih rusak rusak Aceh di masa sekarang. Ini lebih sering, lebih rusak. Lebih rusak. Yeah. Pertanyaannya, apakah beliau datang untuk merusak yeah. atau beliau datang memang normatif sebagai pemimpin? Tetapi kita yang di Aceh ini memang sudah sangat rusak. Setelah sempat gaduh dengan munculnya surat penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marjuki kepada Ketua DPR Aceh yang meminta revisi Kanun Lembaga Keuangan Syariah agar bank konvensional dapat kembali beroperasi di Aceh, kini kegaduhan serupa kembali terjadi. Pemantiknya adalah pernyataan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Dian Ediana Rai itu disampaikan Dian beberapa hari lalu di gedung DPR RI Senayan Jakarta. Dia mendukung bank konvensional untuk kembali beroperasi di Aceh, namun harus merevisi terlebih dahulu Kanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah atau LKS. Pernyataan tersebut seketika memancing reaksi di Aceh, terutama dari kalangan ulama serta cendekiawan muslim di bumi Serambi Mekah. Ketua Dewan Syariah Kota DSK Banda Aceh, Dr. Teku Haji Tarmiji M. Daud SAG MAG misalnya, secara tegas menolak rencana tersebut. Kata dia, tidak ada istilah dan kata mundur bagi rakyat Aceh dalam menerapkan syariat Islam yang sudah berlaku di bumi tanah rencong. Itu sebabnya jika ada pihak yang kembali dan coba mengobrak-abrik, maka perlu dipertanyakan ada kepentingan apa di balik semua itu? Karenanya, Teguh Tarmiji hakul yakin jika rakyat Aceh beriman dan paham dengan secara Islam, maka tidak ada istilah langkah mundur dalam menegakkan syariat Islam. Itu ditegaskan Dr. Tarmiji dalam wawancara khusus dengan media modus Aceh.co Kamis malam lalu di Banda Aceh. Teguh Termiji M. Daud menghimbau rakyat Aceh tetap bersatu dan melawan kembalinya bank konvensional ke Aceh melalui tupoksinya masing-masing. Misal dengan cara harus memberi pemahaman hukum sebab berbicara syariat Islam bagi umat Islam di Aceh sesuatu yang sudah final. Ini bermakna secara konstitusi negara kanun LKS nomor 11 tahun 2018 sudah sah karena sudah melalui tiga struktur negara yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Jika dipaksakan menurut Teuku Termiji maka akan menambah keraguan masyarakat Aceh terhadap keikhlasan pemerintah pusat. Lebih lanjut Teuku Termiji menilai wacana revisi dengan mengembalikan bank konvensional ke Aceh kuat dugaan ada kepentingan pihak lain yang bermain di Aceh. Menurut dia ada beberapa indikasi yang dapat dilihat. Pertama Penjabat Gubernur Aceh, Ahmad Marjuki, jarang sekali berbicara tentang syariat Islam di Aceh. Kedua, harus dipertanyakan apa yang menjadi penyebab kerugian bagi Aceh sehingga kanun LKS harus direvisi. Seharusnya, pemerintah lebih memperhatikan pemulihan ekonomi, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur seperti jalan, sudah banyak yang rusak. Jadi secara indikasi bisa saja kita menduga ada sponsor di balik upaya revisi kanun LKS ini. Begitu ungkap Tengku Termiji. Selanjutnya kata Termiji, indikasi lain adalah penunjukan jajaran pemimpin Aceh yang berasal dari luar Aceh. Padahal masih banyak orang Aceh lebih paham tentang Aceh. Seperti diketahui di bawah kepemimpinan penjabat gubernur Aceh Ahmad Marduki Wacana revisi Kanun LKS ini pernah digaungkan. Bahkan PJ Gubernur Aceh mengirim surat kepada pimpinan DPR Aceh yang meminta revisi kembali Kanun Lembaga Keuangan Syariah. Karena itu, Tarmizi kembali menegaskan bahwa Kanun LKS tidak memberikan kerugian bagi masyarakat Aceh sehingga harus direvisi. Jika disebut menghambat perekonomian Aceh, faktanya menurut Tengku Tarmizi sebelum ada Kanun LKS, ekonomi Aceh juga tidak baik-baik saja. Malah pengangguran dan kemiskinan juga tinggi. Ibarat satu rumah yang telah dibangun. Jadi jangan karena seekor tikus lalu rumah dibakar dan kita buat kembali rumah baru. Begitu kata Termiji. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh Teguh Faisal Ali atau Akrab Disapa Lim Faisal secara tegas juga menolak kembalinya bank konvensional di Provinsi Aceh. Sementara dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Al-Muslim Pesangan Provinsi Aceh, Dr. Furkan SHIMA berpendapat, terkait rencana Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengembalikan bank konvensional beroperasi di Aceh, hanya pertimbangan normatif saja. Itu sebabnya Lem Faisal meminta pemerintah atau lembaga manapun serta tokoh-tokoh nasional untuk tidak mengusik kedaulatan Aceh, terutama mengenai larangan bank konvensional beroperasi kembali di Aceh. Kepada tokoh-tokoh nasional untuk tidak menyampaikan pernyataan yang membuat masyarakat terbelah, sekalipun dukungan OJK untuk merevisi kanun LKS. Begitu tegas Lem Faisal kepada media pers Kamis 13 Juli lalu di Banda Aceh. Makanya Ketua MPU Aceh ini berharap pemerintah Aceh maupun Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tidak melakukan revisi kanun LKS yang mengizinkan kembalinya beroperasi bank konvensional di Aceh. Kami berharap kepada pemangku kebijakan untuk tetap tidak merevisi kanun LKS. Kenyamanan dan ketentraman yang ada perlu terus dipelihara. Kami juga mengajak rakyat Aceh bersatu, menegakkan syariat Islam, Jangan mau dipecah belah oleh musuh Islam untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Begitu himbau Len Paisal. Sementara itu Dr. Alfurkan menilai pernyataan OJK tadi didasari pada aspek market sosial atau social market. Ini diketahui dari pengembalian pilihan penuh kepada masyarakat. Kedua, berdasarkan pertimbangan yang dikaitkan dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Pada Bab 17 Pasal 125 ayat 1 menegaskan tentang syariat Islam di Aceh meliputi akidah, syariah dan akhlak. Ayat 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi ibadah, hukum keluarga, hukum perdata, jinayah atau hukum pidana, peradilan, tarbiyah atau pendidikan, dakwah syiar dan pembelaan Islam. Tapi kata dia, ini semua merupakan pertimbangan yang tidak kuat. Karena pada ayat 3, UUPA mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan syariat Islam sebagaimana dimaksud ayat 1 diatur dalam kanun Aceh. Itu sebabnya secara hierarki dalam sistem hukum Indonesia, kata Dr. Furkan, undang-undang merupakan peraturan normatif pertama dan di bawahnya berupa peraturan pelaksanaan kalau di Aceh disebut kanun, kalaupun kanun LKS direvisi untuk dapat memasukkan bank konvensional di Aceh, maka upaya ini bisa dilakukan dengan tidak menyalahi atau bertentangan dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh, kata Dr. Furkan. Menurut dia, gagasan OJK tentang peraturan spin-off unit usaha syariah dari setiap bank konvensional di Aceh merupakan konsep yang tidak melanggar Undang-Undang Pemerintah Aceh. Maksudnya, setiap bank bisa membuka unit usahanya di Aceh yang berbasis syariah. Dan itu ide bagus untuk mengatasi monopoli bank syariah Indonesia atau BSI. Misalnya, Bank Sentral Asia membuka unit usaha syariah di Aceh dan bank-bank lainnya. Masih kata Dr. Al Furqan, pada prinsipnya, Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 telah mengatur pelaksanaan syariat Islam juga mencakup persoalan muamalan atau perdata berupa praktek ekonomi serta kebijakan hukum hukumnya. Karena itu, sambung dia pertimbangan OJK yang kedua yakni mengembalikan pada pilihan masyarakat merupakan paradigma keliru. Sebab itu, salah satu azas atau prinsip hukum Islam suatu kebaikan dan suatu keburukan. Penilaiannya tentu tidak dari manusia semata, namun sesuatu yang baik dan buruk itu sama pendapat dan penilaiannya dengan syariat. Karena itu, Dr. Furkan melihat kasus ini muncul akibat belum maksimalnya pelayanan BSI yang ditandai dengan gangguan servis online beberapa waktu lalu, tapi sekarang sudah normal kembali, kata dia. Kalau ini masalahnya, bukan justru diupayakan perbaikan dengan menerapkan sistem bank konvensional, tetapi penguatan pelayanan bank syariah. Untuk langkah ini, mesti dibantu semua pihak yang berkepentingan bagi terlaksananya bank berbasis syariah, seperti peribahasa orang Aceh, Ulu Bumate, Ranting Bek Patah. Dalam bahasa Indonesia disebut mengambil sesuatu keputusan atau kebijakan dengan tidak memberikan atau berisiko bagi yang lain. Sementara itu ulama muda Aceh yang juga pimpinan pondok pesantren Babul Mahfirah Aceh Besar Ustadz Masrul Aidi berpendapat. Munculnya rencana OJK untuk mengembalikan bank konvensional ke Aceh merupakan bentuk ketidakikhlasan pemerintah pusat terhadap Aceh, terutama kekhususan dan keistimewaan untuk menjalankan syariat Islam yang dijamin secara konstitusi seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Hanya saja kritik Ustadz Masrul Aidi, semua rencana tadi atau berbagai regulasi lain yang merugikan Aceh bisa dimainkan pemerintah pusat karena rakyat Aceh sendiri yang membuka ruang, terutama DPR Aceh sebagai representasi mandat politik rakyat Aceh. Mengenai adanya tudingan untuk menghindari monopoli BSI di Aceh, Ustadz Masrul Aidi menegaskan, bukankah BSI itu lahir akibat adanya keputusan Presiden untuk menggabungkan tiga bank syariah, yaitu BRI, Mandiri, dan BNI. Ini bermakna tidak lahir secara uju-uju. Jadi kalau hari ini digugat, maka yang patut untuk disalahkan ya pemerintah pusat itu sendiri, kata Ustadz Masrul Aidi. Selain itu, sebut Ustadz Masrul Aidi, ulama di Aceh tidak pernah mengusir bank konvensional hanya saja kanun LKS menegaskan agar sistem keuangan di Aceh sesuai dengan prinsip-prinsip syariah uh, menyikapi kondisi uh, tentang kanun LKS uh, sekuat apapun pemerintah pusat untuk menekan kalau tidak direspon oleh DPRA itu kan tidak bisa diubah yeah. maka tinggal pertanyaannya bagaimana kita yang di Aceh ini kompak atau tidak kompak pusat sendiri menginginkan DPRA tidak mau merubah walaupun ada pernyataan dari OJK itu iya ya. e, sekalipun barangkali ada oknum-oknum tertentu di DPRA ada keinginan untuk mengubah ya. harusnya kasus ini dilihat dari sudut pandang berbeda hmm. ini bukan tentang keinginan untuk sama-sama ingin mengubah, tetapi ini ada orang-orang oknum orang di pusat hmm. yang tidak punya kewenangan di, di, di tempat tersebut, ingin e, mengutaati sebuah kewenangan yang ada di Aceh ya. Jadi misalnya saya punya sebuah keinginan untuk e, berbuat jahat kepada seseorang. Pak Saleh juga punya keinginan yang sama untuk orang tersebut. Hmm. Tetapi karena saya punya ego, saya tidak ingin dimanfaatkan oleh Pak Saleh untuk berbuat jahat ke dia. Maka saya akan menunda keinginan tersebut. Itu kalau saya punya harga diri. Hmm. Tapi pertanyaannya apakah DPR Aceh melalui ketuanya itu punya harga diri? Sehingga provokasi orang lain kita dijadikan alat untuk melakukan keinginan orang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.